Pari ke Romeo. Yo, doang. Kok aja makrom ngerti ya? Meramah. Nah, perhatian buat ti. Bayo, bakso salah ingat, lo raju salah bu. Bayo memang mus. Oh, sini sia-sia, ronok-ronok sini. Yo. Ya, masih. Cepet bayar ti, mami dua. Jangan, kok kita taruh jangan. Ya. Siapa nama nenek? Nom, okay, Nek. Okay, thank you. Bye. Okay, angkat aja. Bye. Okay, kita dapat beli buah durian ya. Besar-besar buah dia. RM50 sahaja untuk satu topok ya. Teman-teman boleh datanglah di sini ya untuk support nenek ni. Kasihan dia dari pagi sampai malam. Okey, jom teman-teman jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Okey, teman-teman kita membuka durian yang kita beli tadi ya dekat nenek tadi. Kasihan kita tengok teman-teman daripada pagi sampai ke malam jualannya tidak bergerak-gerak ya. Tidak ada yang beli, jadi kita beli. Wah, teman-teman. Siswa dulu. Oh, memang besar isi. Ini adalah durian gunung ya teman-teman. Ya, durian gunung. Memang besar dia punya isi. Teman-teman boleh lihat ya. Besar. Besar teman-teman. Hmm. Satu ni boleh kenyang untuk seminggu ya. Tak perlu makan nasi, makan roti apa semua. Makan satu ni saja. Dan lihat lagi bahagian lain ya. Yang tak berapa bagus tu kita buat tempoyak ya teman-teman. Ya, yang tak berapa bagus bukan apa teman-teman. Sudah ditebuk tupai ya. Ya, ditebuk tupai. Jadi, sebelah sini. Wah. Memang mantap ya teman-teman. Ya. Ini adalah adik-beradik sepupu cousin-mazen Nusang Queen ya. Okay. Besar-besar. Besar-besar teman-teman. Memang puas hati lah. Wah. Wow. Oh, bagus-bagus buat dia. Bagus teman-teman. Tak rugi beli yo. Ini memang betul-betul gunung punya ya. Bukan yang bukit, bukan yang tanah rata, memang gunung punya teman-teman. Nanti kita simpan, kita ada kasih. Lagi, Frozen. Kita akan makan dengan bikin tempoyak ya teman-teman. Untuk masak dengan ikan satin, masak ikan patin, masak tempoyak ya. Di dalam
Masak tempoyak udang pun sedap ya. Oh, yang ni besar ya. Aduh, besar ni. Wow, tapi ada buruk sikit tak apa kita buat tempoyak. Hai teman-teman. Sekarang kami nak makan durian yang kami beli tadi di Batu 10 ya teman-teman. Sekarang ni kita nak cuba. Ini besar-besar ya teman-teman. Ini musakin guys. Musakin. Boleh habis tak nanti jam ni? Boleh habis tak? Banyak ni. Kasihan dari nenek tu. Dari pagi sampai malam. Dari pagi sampai ke malam. Sambung lagi pagi esok untuk mencari rezeki nafkah ya. Mesin durian perut pun. Round tu teman-teman besar. Besar pipi. Besar pas. Isi kuning tu susah merapat tu. Isi durian kuning. Ni kurang. Dia macam musakin tapi dia color dia. Warna color. Musakin musakin. Okey. 3 biji cukup ya teman-teman. Nanti malam jangan banyak. Tidur panas badan. Pakai aircon pun macam tak ada rasa kesejukan. Mantap. Satu biji cukup lah teman-teman. Sebab malam tadi makan terlampau banyak. Terus kaki rasa krem. Masuk angin. Masuk angin ku asap tak apa. Ni masuk angin stuck dekat sini. Aduh. Oh, ingat. Ingat tiga saja teman-teman. Ini last, ini paling last ya teman-teman. Oh, ya. Banyak betul makan. Paling last ya teman-teman. Jadi tak apa. Jadi nanti saya akan letak di dalam kontainer. Lepas tu saya frozenkan dia teman-teman. Supaya durian ni boleh bertahan. Berbulan-bulan pun boleh bertahan. Tapi tak sampai berbulan dah. Besok lusa dah habis ni untuk kami nanti gan. Dah guys, jangan lupa ya. Kalau malam nanti kalau ada orang yang kentut memang pensan. Memang pensan. Teruk. Bau durian. Tak apa, sama juga. Okey teman-teman, itu saja daripada kami ya. Jangan lupa dukung channel Ju Family Channel ya, dengan subscribe, like dan berikan juga komentar yang positif supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video yang akan datang. Okey, bye.